Welcome to Sarne Brothers. Mas Dika kembali lagi. Dan untuk sesi hari ini kita akan nge-game MotoGP 3 lagi. MotoGP 3 PS2. Untuk sesi hari ini gue mau nyobain sirkuit Phillip Island, karena bentar dia mau ada balapan MotoGP di Phillip Island hari Minggu jam 9 pagi. So let's go. Jadi untuk sesi hari ini gue mau coba pakai yang asli Yamaha tim Yamaha yang versi ini. Ini gue juga bikin modnya jadi warna biru. Ya kenapa, gue emang suka warna biru. Artinya full. Terus settingannya dulu, transmisinya full, acceleration-nya full, handling-nya full, berarti gini aja. Rem juga gini. Alright, balapan dimulai dulu. Kita nyoba-nyoba balapan di Phillip Island 27 lap ya. Phillip Island ini menurutku sih tergolong mudah juga sih kalau kalian jago ngebalapin di sirkuit ini di setiap game, baik di MotoGP, baik di Superbike, baik di game-game yang judulnya Ride buatan Milestone, game PS1 atau PS2 yang lain lah. Yang penting ini sirkuit yang benar-benar memorable banget buat balapan MotoGP sama Superbike. Ya gak bisa disangka lagi kenapa ini sirkuit masih populer banget sampai sekarang. Berlokasi di kota Melbourne, Australia. Di sini emang tempat tinggalnya Jack Miller. Oh yes. Nah bagus. Tuh, gue berhasil nyalip yang Proton itu siapa ya? Nobatsu Aoki. Sekarang depan gue ini siapa? Weh, proses juga udah peringkat 1, gapnya 7,8. Bisa nih, ini full 27 lap nih. Dan gue emang dari dulu suka Yamaha M1 sama Yamaha jenis-jenis supercross sama motocross lah. Ini siapa nih? Jeremy McWilliams ya. Let's go, gua udah di peringkat 6. Oto, here we go. Gua sudah di peringkat 6. Oto. That was so.
Oh deket banget ini. Ayo, gua bisa kejar nih. Sumpah nih serbuatnya rada gampang banget. Let's go. Oh tuh. Siapa ini? Daijiro Kato. Kalau nggak salah tuh Gary McCoy ya. Ada tuh yang dari Kanemoto Racing ini siapa ini? Come on. Slipstream. Go for it. Oh benar Daijiro Kato. Depan gua, oh Toru Okawa. Bisa nih gua nyelip nih. Ayo terus. Nah gapnya udah 4,308 berarti gua semakin berkembang nih. Let's dance. Push. .978 berarti depan gua ini siapa nih? Depan gue kayaknya nih Seth Gibernau atau siapa ya, gue nggak tahu nih. Let's go, kita kejar. Tapi sayangnya aku nggak suka mesin motor ini, soalnya ini mesinnya masih semacam flat plane. Karena flat plane ini emang mesinnya kurang bagus nih. Oh, siapa nih? Capiroso atau Barros nih depan gua nih. Gua enggak tahu nih siapa nih depan nih. Capiroso atau Barros nih. Hampir aja gap gua dengan Rose 3,115. Padahal baru lap 6 loh. Be careful. Ayo gas lagi. Kita lihat ini motor nomor berapa nih. Oh nomor 4 ya. Kalau nomor 4 berarti ini Alex Barros. Oh benar itu Alex Barros.
Ayo, ayo, ayo. Satu koma lima dua satu. Ayo, bisa nih, bisa nih. Salib lagi, tuh, wah, kacau. Alright, langsung aja masuk lap 9. Us, hampir aja. Ayo, ayo. Alright, gap gua masih 0,660. Berarti masih agak jauh banget ini. Oke.
Hampir aja. Bentar, gua nggak tahu cara head belakang. Kayaknya gua nggak bisa lihat head belakang deh. Kalau nggak bisa ya udah terus. Duel sengit banget. Wes, aduh. Bener ini bakal jadi duel sengit lawan Rossi di Phillip Island tahun 2002. That was song. Here we go. Wow. Otto, awas.
itu semakin sengit aja nih. Alright, kalau kayak gitu. Let's go lab ke 16. Here we go. Kejebak lagi. Sumpah, jadi semakin memanas. That was close. Ini siapa nih? The Anden Yamaha. Tuh disalip lagi sama Rose. Alright, kalau kayak gitu. Thank you.
lap ke-19, berarti masih panjang banget ini. Berapa lap lagi nih? 9 8 lap lagi ini. Oh no, 9 lap lagi. Masuk ke lap 20, 8 lap lagi. Ini gua masih duel sengit banget nih lawan Rossi di GP ini. Phillip Island lumayan populer banget ini. Bisa dibilang ini sirkuit yang sudah mencetak banyak sekali sejarah, baik di Superbike dan di MotoGP. Gapnya udah 0,241. Ini dari mana ini? Aprilia nih, RSQB Aprilia. Oh, toh boleh juga nih. Tapi secara keseluruhan aku suka banget loh. Aku lumayan suka di sirkuit ini karena ini menurutku masih dibilang gampang juga sih ini, Phillip Island. GP Australia. Tuh, siapa sih ini? Gary McCoy. Ayo lap ke-22.
us. Be careful, ini John Hopkins ya. Ya nomor 21 itu kan John Hopkins. Gua tahu kok. 21. And then gaspol lagi. Bisa nih. Alright, 4 lap lagi kah? 5 lap lagi. Siapa ini? Honda ya. Us, hampir aja. Ayo. Good. Come on, lanjut. And then kita masuk lap ke-24. Gap gua masih 0,355. Ini gua emang lagi duel sengit lawan Valentino Rossi Honda 2002. Ini jadi semakin seru.
Dua lap lagi, kita masuk lap ke-26. Harus fokus nih, kalau enggak ya kacau nih. Come on, come on, come on, come on. Lap ke-26. Habis lap ke-26, langsung lanjut ke lap ke-27. Terus setelah masuk lap ke-27, gol. Wah, gapku masih agak tipis banget nih, 0,220 detik. Baiklah, kalau kayak gitu gua harus semakin fokus deh. Dan ini dia lap terakhir kita. Here we go, lap terakhir ini. Harus semangat ini, harus bisa menang nih. Terakhir gua berhasil menang nih. Ayo nih. Yap, ini dia lap terakhir kita dan kita akhirnya berhasil menang. Benar-benar kerja keras yang cukup melelahkan banget. Momen shock gua emang di situ. Benar-benar ngeri banget ini.
ini lawan Kenny Roberts. Oh, yes. Akhirnya gue berhasil. Gue sendiri pakai Yamaha M1 dan gue berhasil menang di Phillip Island. That was shock. Shock banget. Well, kayak gitu aja dulu sih untuk gameplay MotoGP 3 hari ini. So, this is it. Lumayan full banget ini battle gue hari ini. Dan kayak gitu aja dulu untuk sesi gameplay hari ini. Berikutnya gue mau lanjut lagi di MotoGP 4 PS2. Di sirkuit yang sama, Phillip Island lagi full 27 lap. Kira-kira seperti apa nanti. Jadi kayak gitu aja dulu sih untuk gameplay MotoGP 3 PS2 hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau kalian ada saran silahkan komentar aja di video ini. Kalau kalian suka jangan lupa like-nya dan share video ini ke sebanyak-banyak sosmed biar bisa banyak view juga. So this is it. Thank you for watching. See you later dan sayonara. Kita ketemu lagi di gameplay berikutnya lagi. Bye bye.